Halo guys, aku ini Ansel ya. Sekarang saya tuh ada di Lembang. Dan ini adalah hari Sabtu ya. Saya berangkat dari Jakarta itu kemarin. Hari ini saya ada di Tangkuban Perahu. Ini pertama kalinya saya tuh pergi ke tempat yang ada kawah Gunung Berapi. Sebenarnya saya udah pernah sih sebelum ini ke Gunung Berapi, tapi gak pernah melihat kawah. Dan sekarang baru saya bisa melihat kawah yang super indah ini. Bentuk bulat, berair yang bisa disebut sebagai kaldera. Gunung ini sebenarnya sedang tidur. Jadi mungkin beberapa saat kembali gunung ini bisa erupsi kembali. Itu kayaknya airnya panas tuh, soalnya keluar asap. Dan ini adalah kawah terbesar. Ini juga banyak ya sisa-sisa letusannya seperti batu-batuan, kayak lahar yang kering itu sampai karena lava itu katanya kalau kena tanahnya tuh jadi subur, itu jadi ada ketanen tuh di bawah kawah. Lihat, ada yang bisa lihat tuh dia tanamannya. Sangat jauh ya. Guys, sekarang saya akan ke atas dulu ya. Mungkin kita bisa melihat kaldera ini dari atas ya. Yaudah, ayo ikut saya aja. Jangan dipotong videonya bagi yang mau melihat terus kaldera ini ya. Saya juga baru pertama kali loh ngelihat kaldera. Ayo kita naik. Guys, sekarang saya udah pindah tempat ya. Sekarang ini saya ada di atas. Tadi tuh saya di daerah sana ya. Di sini tuh emang banyak bau belerang ya, tapi bau belerang tuh gak apa-apa karena itu tanda-tanda emang ini udah ada di pegunungan aktif ya. Gunung ini namanya Gunung Tangkuban Perahu ya. Nah guys ya, ini saya sekarang udah ada di tempat semula tadi ya. Tadi saya di atas ya, sekarang saya udah pindah ke bawah kembali. Nah ya, semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton ini ya. Dadah! Dus!